Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Aidawati, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah. Alhamdulillah dari jam 2 tadi kami dari Bogor Tengah sudah melepas kontingen yang akan bertanding atau berlomba di LT3 yang besok akan dilaksanakan di Villa Edwin. Tadi secara resmi sudah dilepas oleh Ketua Kuaran ya. Harapan kami pasti mudah-mudahan para kontingen baik regu putra maupun regu putri mendapatkan yang terbaik atau juara ya, yang nanti juga akan terus berlanjut berkompetisi untuk di LT4 tingkat Kuarda Jawa Barat. Harapan semoga menjadi yang terbaik ya. Nah, hari ini juga bertepatan di 10 November itu jadwal dari Kuaran Bogor Tengah ini adalah gelar senja. Nah, sebelum acara penurunan bendera, upacara penurunan bendera, kita ada pertunjukan-pertunjukan ya. Ada pertunjukan seni, tadi ada nasyid, ada kegiatan-kegiatan baca puisi ya, drum band. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pramuka di Bogor Tengah ini memiliki banyak kompetensinya dan keterampilan-keterampilan baik dari seni, seni suara, seni budaya gitu ya. Dan ini sangat menunjang bahwa pramuka di Kuaran Bogor Tengah ini memiliki yang luar biasa. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.